kita ke Waduk Merica. Halo Sobat Ngetrip, sekarang saya berada di Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman atau yang lebih dikenal dengan namanya Waduk Merican. Bagi penonton baru, silahkan like, comment, share, dan subscribe di pojok kiri. Jangan lupa di pojok kiri. Yuk kita langsung menuju ke lokasi. Sekarang sudah berada di Waduk Merican. Musim kemarau airnya menyusut walaupun tidak terlalu berkurang. Di tengah-tengah sana ada keramba-keramba milik nelayan Waduk Merican. Lalu di sana ada orang-orang yang hobinya mancing. Di belah sana juga ada orang-orang juga mancing di sana. Kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mancing karena waduk ini sebenarnya juga untuk pertanian juga. Tapi ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali dimanfaatkan untuk beternak ikan. Airnya juga jernih, asik lah, udaranya juga sejuk buat jalan-jalan sore ya, mantap lah, asik lah, gak rugi kalau kita kesini. Ayo guys, kita jalan. Walaupun musim kemarau, kemarin habis hujan ya, satu malam tapi tidak berpengaruh tambahnya air karena memang berada pada musim kemarau. Tapi asik kalau kita lihat di sini, tapi asik. Pengen mandi pasti ya. Yuk kita langsung mandi. Yuk kita lanjutkan. Sekarang kita cari lokasi kembali, dan lokasi lain di sebelah selatan Waduk Merican. Ini sudah mulai banyak yang datang untuk berjalan-jalan sore tapi tanpa bayar. Pemandangannya bagus. Nah, aku bisa melihat kan aku pemandangan itu.
hujan masih banyak enceng gondok.